Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh الذي لا نبي ولا رسول بعده. والصلاة والسلام وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا سهل إلا ما جعلته سهلا. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat-Nya pada kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ini mari kita kembali memuji Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat kembali bermajlis, berkumpul di Masjid Al-Iman ini untuk bersama-sama mengingat-ingat Allah, bersama-sama sejenak meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk bermajlis kemudian berzikir kepada Allah dengan saling mengingatkan akan pentingnya iman dan amal saleh adalah kebiasaan para pendahulu kita yang saleh. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Begitu juga dengan para sahabat sesama mereka dan generasi-generasi salihin setelah mereka. Mereka terbiasa saling mengajak di antara mereka dengan mengucapkan ta'alu mu'minu sah. Kemarilah, mari kita meningkatkan iman kita sejenak, berkumpul bermajlis dengan orang-orang yang kita yakini kesolehannya adalah masuk nikmat yang sangat besar. Bahkan Imam Muhammad bin Al-Munkadir sampai menyebutkan dengan perkataan ma'adabiyat ladatu dunia illa mifalatir, tidaklah tersisa persatuan kenikmatan hidup di dunia itu kecuali karena ada tiga hal: salatul jamaah, wassalatul ghaibi, wa liqa'il ikhwan. Karena adanya sholat jamaah, karena adanya sholat tahajud, dan karena adanya kesempatan bertemu, berkumpul, bermajlis dengan ikhwan, saudara-saudara seiman yang dengannya kemudian saling kumpulkan rasa kasih sayang sehingga meningkatkan keimanan di antara mereka. Kemudian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, teman yang baik itu di antara ciri ada tiga. Teman yang baik yang kita hendaknya selalu dekati kalau mendapatkan ada teman yang memiliki tiga ciri. Katakan sebagian dari para ahli ini menjelaskan jalisu man tuwakilakallaha ru'yatu wa man yuzidu ala laka kalamu wa man yurakhibuka al-akhirata amalmu. Tiga ciri orang saleh, tiga ciri
teman yang sepantasnya kita selalu mendekat kepada. Jadi duduklah kamu, duduklah kalian, man tudzkirullah ru'yahu. Dengan orang yang ketika engkau baru melihatnya saja sudah membuatmu ingat pada Allah. Menciptakan. Dan kita mendapatkan dari orang ketika kita berjumpa dengannya, itu membuat kita berpikir kepada Allah, membuat kita ingat kepada Allah. Maka itu ciri pertama dalam mulai. Itu orang-orang soleh sebelum kita. Ketika saling berjumpa, saling bertemu di antara mereka, maka mereka saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita kalau bertemu dengan saudara kita berpapasan di jalan, sering diucapkan pertama kali untuk salam? Jawab, assalamualaikum. Assalam adalah salah satu asmaul husna. Itu sudah mengingatkan kita kepada Allah. Jadi itu kalau orang-orang soleh seperti itu, ketika bertemu, maka dia akan langsung membuat kita ingat kepada Allah. Biasanya setelah mengucapkan salam, kalimat yang pertama kali ditanyakan bukan sih. Mana ya kan? Kabar, hebat. Nah, kabar pertanyaan, pertanyaan kabar itu juga kebiasaan para sahabat dahulu. Ibu Umar, Umar Khattab itu biasa mendatangi teman-teman mereka hanya untuk bertanya kaifah, apa kabar? Dan ketika teman-teman yang jawab alhamdulillah, maka Umar kemudian melimpahi, hadza huwa alladhi uridu minka. Ini yang aku harapkan darimu. Engkau berzikir kepada Allah, engkau mengingat Allah dalam setiap keadaan dan kondisi. Ciri yang pertama, ketemu langsung membuat kita ingat kepada Allah. Iman Ibnu Khaldun Jauziyah. Beliau itu salah satu murid utama dari Ibnu Taimiyah. Beliau sekelas sezaman satu mukhalafah dengan Imam Ibn Kathir. Mereka itu murid-murid Ibnu Taimiyah. Kalau merasa galau, ya merasa gundah, kok merasa tidak nyaman, ada rasanya tidak tenang, maka apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan, mereka langsung mendatangi gurunya. Mereka mendatangi gurunya. Dan dulu komentar ketika kamu melihat guru kamu, melihat gurunya yang tersenyum menyapa mereka, mendengarkan gurunya yang menyampaikan nasihat dan kepada mereka, maka seketika itu pula bulir-bulir kebahagiaan masuk ke dalam hati mereka. Pancaran kesalehan dari wajahnya orang-orang yang soleh itu mampu memberikan kebahagiaan tersendiri dalam hati yang melihatnya dengan sehat. Simahu fi wujubi min adai sujud. Itulah orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang soleh itu. Seolah-olah dengan melihatnya saja itu sudah ada kegembiraan dalam hati. Dalam wajah yang suka sujud, kita melihat wajah yang sering berpikir, wajah yang selalu melantunkan ayat-ayat Al-Quran, itu begitu teduhnya, begitu tenangnya, ya. Itu kenapa? Kita bisa merasakan ini. Akan berbeda kalau kita melihat orang-orang yang selalu berkecimpung dalam kemaksiatan. Aurannya itu beda. Aurannya itu beda. Meskipun dia misalkan cantik, tapi cantiknya kehilangan seninya. Tidak berseni. Tapi kalau orang-orang beriman, karena bekas sujud mereka, karena bekas terbunuh mereka, karena bekas lantunan ayat-ayat suci yang mereka baca, itu melihatnya akan membuatnya kita kenal tentang jelasnya. Ciri yang kedua, waman yuzidu alalaka kalamu. Orang yang ketika dia berbicara, maka akan membuat amalmu bertambah. Ini ciri temannya yang baik. Ketika dia berbicara,
kalimatnya membuat amal kita bertambah. Kenapa? Karena teman yang soleh itu tidaklah yang berbicara kecuali bernilai kebaikan. Entah kebaikan berupa perintah-perintah Allah untuk kita amalkan, atau berupa larangan-larangan yang kita harus hindari, sehingga membuat amal kita bertambah. Jangan sekian, ini ciri orang yang baik, ciri teman yang baik, yang hendak kita sedekah dengan mereka. Ketika kita mendengarkan ucapannya, maka yang keluar adalah suatu kebaikan, implementasi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia akan berkata yang baik atau dia akan berdiam. Teman yang baik itu, maka dia akan menjaga lisannya untuk tidak keluar dari lisannya kalimat-kalimat kecuali yang baik. Pun pilihan katanya, lafadznya, cara menyampaikannya, intonasinya pun juga akan dipilih yang baik. Bahkan sampai pada tahap dia berpikir kira-kira akibatnya baik atau tidak. Sebuah kalimat kalau dia sampaikan kira-kira berpotensi bikin orang ribut, disampaikan berpotensi bikin orang berkelahi, berpotensi bikin gaduh, maka dia akan memilih dia. Dari sisi ini, dia itu emas. Dari sisi ini, dia itu emas. Ketika dia kalau ngomong malah membuat masalah, maka berlakulah kaidah fal yasmut, maka hendaklah dia diam. Yang ketiga, cirinya adalah waman yuraghibukal akhirata amaluhu. Teman yang baik itu cirinya adalah ketika engkau melihat amalnya, maka akan membuatmu termotivasi, terpicu dan terpacu untuk mengikutinya, untuk meraih derajat yang tinggi di akhirat. Mungkin kita melihat orang-orang di sekitar kita yang rajin dalam ibadah-ibadah tertentu. Ada orang yang rajin dalam baca Quran, ada orang yang rajin dalam sedekah, ada orang yang rajin dalam berjamaah, ada orang yang rajin puasa, ada orang yang selalu berpikir kepada Allah, dan aneka macam ibadah-ibadah yang lain, ketaatan-ketaatan yang lain. Kalau kita melihat amalnya orang itu, kita itu akan terpicu, terpacu untuk meneladaninya. Kita ingin bisa seperti dia. Kita ingin mengikuti jejak yang ia lakukan, agar kita juga mendapatkan kemuliaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga ciri teman yang baik, tiga ciri orang yang hendaknya kita tidak jauh-jauh dari mereka. Yang pertama, ketika kita melihatnya membuat kita ingat pada Allah. Yang kedua, kalau kita mendengarkan ucapannya membuat amal kita bertambah. Yang ketiga, kalau kita melihat amal dia membuat kita ingin ikut-ikutan, ingin mengikuti amal yang dilakukan itu, agar kita juga mendapatkan derajat yang mulia di akhirat janji. Cuma sekedar yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang beriman itu selalu merindukan kebaikan. Orang yang mengenal Allah dengan baik, maka dia tidak akan pernah bosan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, karena dia yakin sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun
Sabab itu seberat debu. Khairannya kelak dia akan melihat balasan pahalanya. Dia akan melihat balasan pahala. Oleh karena itu, orang yang beriman, dia akan selalu berupaya menjadikan aktivitas hariannya terbiasa kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'aruf ila Allah fil raha ya'rifka fis sita. Kenali Allah di saat kamu susah, maka Allah akan ingat kamu, menolong kamu di saat kenali Allah di saat lapang, maka Allah akan ingat kamu, Allah akan bantu kamu di saat kamu dalam kesulitan. Orang mukmin itu tidak akan pernah kenyang dengan kebaikan. Nabi kita mengatakan hadis riwayat Muslim ini, la yashba'ul mu'min, orang mukmin tidak akan pernah kenyang min khairin, dari kebaikan, hatta yakuna muntahal jannah, sampai dia berakhir di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang mukmin tidak akan pernah kenyang dengan yang namanya kebaikan. Selesai dengan semua kebaikan, dia akan berpindah kepada kebaikan yang lain. Selesai dengan semua ketaatan, dia akan mencari-cari ketaatan apa lagi yang harus aku lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'ila balaghta fansab. Kalau kamu sudah selesai dengan semua kebaikan, berpindahlah kepada kebaikan yang selesai sholat, dikit. Selesai dikit, dikit mau menaikin. Ya, sampai aktivitas duniawinya pun akan diupayakan agar bernilai ibadah. Pekerjaannya bernilai ibadah. Masaknya bernilai ibadah. Ya. Kesawahnya bernilai ibadah. Sampai hidupnya pun bernilai ibadah. Tadi dalam Al-Fatihah, pas. Seorang mukmin yang syariah, dia akan bersegera dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Adaniyat ayat 50. Surat Adaniyat ayat 50. Allah berkata, fafirru ila Allah, berlarilah kalian menuju Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sungguh, aku kalian adalah utusan yang jelas, pemberi peringatan yang jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, layluha kanahaya, malamnya seperti siang. Begitu jelasnya. Begitu jelasnya. Sampai-sampai Nabi ibaratkan layluha kanahari, malamnya seperti siang. Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas jelas. Maka seorang mukmin ia akan berupaya untuk bersegera dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah dalam syariat itu ada perintah, ada larangan. Ketika ia adalah berupa perintah, maka dia bersegera untuk mengamalkan. Dan ketika itu berupa larangan, dia juga akan bersegera untuk meninggalkan. Begitulah sikap terbaik seorang muslim, sikap terbaik seorang mukmin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fafirru ila Allah, berlarilah kalian menuju. Dalam ayat yang lain disebutkan, wasari'u, bersegera. Bersegera. Jadi hukum asal dalam sunnah ketaatan adalah bersegera. Segera untuk kita amal. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Namun berlomba-lomba pasti cepat-cepatan. Bersegera untuk kemudian kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah yang dicontohkan oleh para sahabat dahulu. Kalau kita membaca bagaimana para sahabat, reaksi mereka, sikap mereka terhadap perintah Allah, terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan fenomena yang sangat luar biasa dan sekali.
Sebuah contoh misalnya, ketika ada perintah untuk larangan khamr, perintah untuk meninggalkan khamr, dilarang minum khamr. Saat itu jangan sepeda. Ya, minum khamr ini ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan larangannya. Tahapan yang pertama kan ditanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihima ithmun kabir wa ma nafi'un linnas wa ithmuhuma akbar min nafihima. Katakan bahwa dalam khamr dan juga judi itu ada dosa besar, namun ada juga manfaatnya. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, tapi kerusakannya, dampaknya, efeknya itu lebih buruk, lebih berat kerusakannya dibandingkan manfaatnya. Manfaatnya sedikit, tapi kerusakannya besar. Orang kalau sudah minum khamr, dilarangkan. Kalau sudah dilarangkan, maka dia akan melakukan hal-hal yang di luar kendali. Di luar kendali, mungkin dia akan menyakiti orang. Mungkin dia akan mencaci maki, mencela dan sebagainya. Hilanglah norma-norma, hilanglah hati. Karena bahasa Arab disebutkan manusia itu istilahnya hayawan natif. Hayawan natif, hewan yang perakan. Manusia itu diistilahkan dengan hayawan natif, hewan yang perakan. Nah, kalau sudah hilang akalnya, tersisa hewannya. Nah, orang yang mabuk itu hilang akalnya, tersisa sifat-sifat hewannya. Sudah hilang akalnya, sudah diisi. Sudah diisi. Sudah hilang akalnya. Kenapa? Hilang akalnya. Sudah seperti hewan. Ngomongnya sudah tidak lagi memperhatikan etika, ada pun juga perbuatannya seperti itu sudah tidak ada rasa malunya. Karena ya, maka ingatlah itu kerusakannya, keburukannya, dampak negatifnya lebih besar. Tahapan kedua larangannya itu adalah ketika salat. Sebabnya dahulu sebagian sahabat ada yang masih minum khamr, kan belum dilarang, belum dilarang, belum haram, belum haram. Maka mereka ada yang minum lalu ngimami salat. Dan itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sahabat mulia, sahabat yang rela menjadi tumbal untuk di menggantikan posisi tidur Nabi ketika malam hijrah untuk dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Tapi saat itu ya karena minum khamr lalu sholat jadi imam. Pas baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ya keliru. Na'budu ma ta'budun, kami menyembah apa yang kamu sembah. Kan mabuk. Maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholat wa antum sukara hatta ta'lamu ma tatlubun. Ya, sampai kau paham apa yang kamu ucapkan, kan masalah. Kalau kamu baca ayat lalu keliru, na'budu ma ta'budu, kami menyembah apa yang kamu sembah, kan benar itu, kan suka sebuah. Maka lalu para sahabat menghindari minum di saat dekat waktu salat. Mereka itu baru sahabat, aku baru sentuh benar. Nah, pada kali ketiga larangannya jelas. Larangannya jelas, khamr jelas-jelas dilarang. Ya. Innama yuridu syaitanu, syaitan itu menginginkan ya kerusakan kepada kalian fil khamri wal maisir, dalam khamr dan judi. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mau meninggalkan? Nah, ini larangan dilarang sama sekali. Nah, ketika ayat ini turun jamaah sekalian, Anas bin Malik dan Abu Talha radhiyallahu anhu. Saat itu Anas bin Malik menuangkan khamr kepada Abu Talha. Dan para sahabat yang mengatakan khamr itu dilarang. Apa mereka mengatakan nanggung tinggal satu gelas?
dunia sampai ya tentong-tentong tempat aku hancur semua. Kenapa? Karena larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat mengajarkan kalau ada perintah, kalau ada larangan, maka mereka itu prinsipnya innama kana qawlan mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang-orang beriman itu kalau diajak untuk menuju kepada Allah dan Rasulnya untuk menghakimi antara mereka, apa kata mereka? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat ya Allah. Kami dengar ini perintahmu ya Allah, kami taat. Kami dengar ini larangan-Mu ya Allah, kami jauhi. Tidak ada dalam kamus kami dengar ya Allah, kami pikir-pikir di situ. Ini orang resiko orang saya. Kampung ini terakhir tidak ada. Pelarangan mereka tidak. Mereka tidak pikir-pikir, tidak pikir dulu ini apa sebabnya, apa logis sebabnya. Yang penting larangan baru dari. Begitulah para sahabat yang saya. Contoh lain ketika perang Tabuk. Perang Tabuk itu juga dinamakan dengan Jaisul Usrah, perang di masa sulit. Kalau kesempatan Hijriah, Nabi mendapat informasi bahwa Romawi mau menyerang Madinah dengan kekuatannya melewati Syam. Maka Nabi kemudian menyampaikan kepada para sahabat, kita sambut mereka menuju Syam. Ya, Syam itu cari empat negara, Syria, Jordan, Palestina, Lebanon, itu Syam saat itu. Nah, pada saat itu musim panas di Madinah, sehingga musim panas yang terjadi itu antara 45 derajat sampai 50 derajat panas. Setengah kubu dan corong masa pegangan itu kan ada lebih dari 100 derajat. Nah, cuaca suhu di sana kalau musim panas antara 45 sampai 50. Saya pernah mengalami luar biasa. Dan kalau musim panas itu pas musim panen kurma. Sejenis kurma itu musim panennya pas musim panas. Orang mungkin musim hujan, orang mungkin musim dingin, gak mungkin. Sejenis kurma itu berbuah musiman setahun bisa. Dan itu di musim panas. Dan musim panas itu tadi miladia tanahnya Juli, Agustus, September itu mulai bisa peralihan. Ya, jadi yang saya dengar musim panas itu antara Juni, Juli, Agustus. Puncaknya musim panas. Nah, dalam Al-Quran Nabi Isa itu lahir, Maryam mendorong-dorong pohon kurma, lalu berjatuhan buah kurmanya. Itu berarti musim panas atau musim dingin? Desember ini panas atau dingin? Pohon kurma belum baik. Nah, soalnya kembali ke perang Tabuk tadi. Perang Tabuk tadi. Pas musim panen, jadi kan bayang ini. Nandur setahun, arep panen, dicat perang. Menuju Tabuk itu jaraknya 700 kilo dari Madinah. Ngelok. Itu 700 kilo. Menggunakan apa? Kendaraannya onta. Onta dan kuda. Jadi seorang pelaku saat itu ya, onta dan kuda. Abu Bakar Siddiq menginfakkan semua hartanya pada perang Tabuk itu. Nabi bertanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah wa Rasuluh. Dipindahin Abu Bakar satu. Umar menginfakkan setengah hartanya. Karena Umar saat itu orang-orang yang
kalau kita jangan sekalian ulama menjelaskan, bolehkah kita berinfak semua apa kita? Tidak boleh. Nah, kecuali kata ulama, kecuali imanmu kaya ubakat, baru boleh. Dengan imanmu orang kaya ubakat, ojo bisa-bisa infak dekat. Ya, tidak boleh. Batasnya seberapa? Puluh, sepertiga. Buat puluh itu kadir. Dan seperti itu sudah banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kau bakar. Kenapa? Karena levelnya Abu Bakar dan beda dengan kita. Beda dengan kita. Abu Bakar itu di level iman yang lain. Seandainya dikumpulkan imannya semua kaum muslimin ditimbang dengan imannya Abu Bakar, kalah. Abu Bakar masih luar biasa. Umar aja setanya. Utsman hampir sepertiga. Nah, ada sebagian kaum muslimin yang tidak punya kendaraan untuk mengantuk mereka. Datang kepada Nabi Rasulullah, tolong carikan kendaraan. Saya kami ingin ikut berperang, kami ingin ikut berjihad. Yang bisa baca surat At-Taubah ayat 92. Nabi mengatakan, la ajidu ma'ahmilukum. Aku tidak mendapatkan kendaraan untuk mengangkut kalian. Apa mereka kemudian bergembira? Alhamdulillah, Allah SWT. Enggak. Apa kata Al-Quran? Atau Al-Quran 3? Tawallau wa'ayuhum tafidu minat dalam hazana. Mereka pulang, air matanya bercucuran, menangis sedih. Karena mereka tidak bisa berangkat kerja. Jadi ketika tidak mampu melaksanakan perintah Allah, bukan bergembira, tapi mereka menangis, sedih. Kenapa aku tidak bisa melaksanakan perintah Allah? Tidak mampu untuk mengikuti teman-teman yang melaksanakan perintah Allah itu menangis. Wa'ayuhu tafidu minat dalam hazan. Air mata mereka bercucuran. Menangis. Kalau kita yang misalkan ada adab berkumandang di masjid, kok tidak bisa ke masjid itu? Harusnya menangis. Kok tidak bisa melakukan di masjid? Makanya jangan percaya kepada biasa penjaga-penjaga cinta ya. Lautan kusperani, gunung kudaki, tapi masjid kamu lewati. Jika khawatir sholat subuh berjamaah ketiga.
Jadi tidak ada alasan mentang-mentang dan nanya ke orang yang kecil. Bukan, itu enggak ada dalam kampungnya sahabat. Malah-malah bukan alasan untuk kemudian yang berjamaah. Apa boleh kalau jadi tamu-tamu? Ngasih bawa lewat sahabat, enggak, bukan gitu. Fafiru ilallah lai uji Allah subhanahu wa ta'ala. Perang tamu tadi. Oh tadi perang tamu. Perang tamu tadi, sahabat-sahabat yang tidak ikut berperang mereka menangis. Tercucurlah air mata mereka karena tidak mampu untuk melaksanakan perintah Allah. Ini sikap yang perlu kita telah menjelaskan. Kalau kita diajak kebaikan ke orang mampu, nangis kok. Jadi betul ya. Tapi kita kehilangan Pak. Kan kita kehilangan Pak. Ada kebaikan-kebaikan kok kita gak mampu. Harus kita sedih menangis. Kenapa gak bisa? Nah, coba sekalian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar kita ini mudah untuk bersegera menuju Allah? Bagaimana caranya agar kita ini bisa untuk berlari menuju Allah? Ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Pertama, dekatlah ke Allah. Kenali kepada siapa Allah berkata. Kepada siapa Allah berkata. Kepada siapa? Kepada Allah. Kenali Allah dengan baik. Kalau kita semakin mengenal Allah dengan baik, semakin mudah respon kita dalam melaksanakan menjemput perintah atau menjauhi larangan. Semakin kenal dengan Allah dengan baik, akan semakin cepat reaksi kita dan menyebut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita evaluasi seberapa level kita dalam mengenal Allah, seberapa dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi kita mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'un isman mi'atan illa wahidah. Allah itu punya 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafalnya, memahami maknanya dan mengaplikasikan makna-maknanya, dakhala jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Itu makna ahsaha. Allah punya nama yang banyak, hanya Allah yang tahu. 99 bukan batasan. Tapi 99 itu dari nama-nama Allah. Nah, kalau 99 ini kita hafalkan, kita pahami, lalu kita aplikasikan maknanya dalam kehidupan kita, kata Nabi, dakhala jannah. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Mari kita kenal kehidupan. Evaluasi diri kita, seberapa kenal kita dari Asmaul Husna. Contoh misalnya Bapak Ibu, inna allaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Penuntas ini Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Jangan cuma mengerti Allah maha mendengar, Allah maha melihat, tapi mari kita rasakan pengaruhnya dalam diri kita. Ketika kita memahami bahwa suara sepalang apapun Allah mendengar, maka pengaruhnya adalah jangan sampai Allah mendengar suara yang keluar dari lisan kita sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengaruhnya. Sebagai orang yang beriman, ya kan berhati-hati sebelum berbicara. Jangan sampai omongan kita yang tidak diridhoi Allah. Bukankah ada orang yang gara-gara lisannya terjerumus 70 tahun di neraka ya Rasul? Gara-gara terpleset lidahnya, mengucapkan sesuatu yang dimurkai Allah sampai dibenamkan 70
10 tahun di neraka oleh Allah Taala. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui. Dimanapun, siapapun, di alam raya ini Allah melihatnya, Allah mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waratin fil ardi illa bi'amri Allah. Tidaklah satu helai daun, satu lembar daun yang gugur dari tangkainya di dunia ini kecuali Allah melihatnya. Dalam semuanya disebutkan, tidaklah seekor semut hitam yang kecil berjalan di atas batu hitam di tengah malam bulan gulita kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihatnya. Pengaruhnya apa dalam diri kita? Dalam ucapan kita, dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita, maknanya adalah jangan sampai Allah melihat kita ternyata melakukan perbuatan yang tidak diridhoi. Allah melihat. Ada yang berapa? 99 tahun dua hari. Allah punya nama Al-Karim. Al-Karim artinya apa? Al-Karim artinya Maha Mulia. Maknanya apa? Allah itu selalu memberi lebih yang diminta oleh hamba. Itu Al-Karim. Maka mari kita evaluasi diri kita. Adakah sifat Al-Karim dalam diri kita? Al-Karim itu memberi sesuatu melebihi haknya. Siapapun bisa punya itu, siapa saja. Mungkin baca dengan pas punya tukang di rumah. Tukang ini biasanya hari-hari berpuja mulu bagi jam apa? Setidak dengan 100. Ini nih, orang itu punya sifat Al-Karim, maka dia akan beri ini 100 upahmu. Jadi 50 butuh bensin, 50 butuh dengan ini Karim. Tukang ini bisa. Nek biasanya jam bolu dengan jam papa, nek tukang itu punya sifat Al-Karim, maka dia akan datang setengah delapan. Bos mulai kerja. Yang setengah jam itu adalah Al-Karim, bukan makan setengah sobo dari jam itu. Itu Al-Karim, paham ya? Seorang pedagang dan pembeli bisa punya sifat Al-Karim. Misalnya orang belanja sesuatu berat barang sekilo pamane 10.000. Kalau pedagang itu punya sifat Al-Karim, maka dia akan layani pembelinya. Oh ini sekilo 10.000, maka dia akan tambah 2 pound. 3 pound tambah itu adalah Al-Karim. Pembelinya bisa, pembeli juga bisa punya Al-Karim. Ketika dijual harganya 10.000, dia kasih 12.000. Saya bilang ya, Al-Karim. Baru itu Al-Karim. Semakin cepat. Semakin kita mendengar Allah, akan semakin cepat reaksi kita dalam merespon perintah Allah atau larangan. Satu lagi contoh, Allah itu punya nama Al-Halim. Al-Halim. Al-Halim itu artinya Allah tidak bersegera mengadab setiap hamba yang berdosa. Tapi Allah memberikan kesempatan taubat, perbaiki amalmu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnutu min rahmatillah. Batubu ilallahi jami'ah ayyuhal mu'minun. Itu Allah. Ada orang hamba bersalah gak langsung diadab, enggak? Kalau seandainya setiap dosa langsung diadab, habis enggak? Dosa langsung diadab, dosa langsung diadab, habis. Tapi Allah Al-Halim, Maha Lembut, enggak. Allah masih salah. Mari kita tahu sendiri, kita punya enggak Al-Halim itu. Ketika ada orang bersalah pada kita, apakah langsung dibalas? Apakah langsung ada dendam dalam diri kita?
Ada kita kan memaafkan, ampuni. Itu kita yang pada diri kita. Nah, semakin kita mengenal Allah, akan semakin cepat respon kita dalam melaksanakan perintah, menyambut perintah atau meninggalkan. Yang kedua jelas sekali. Yang kedua, Ibnu Abbas menyatakan, "Fafirru ilallah," artinya ilzamu ta'atahu, konsistenlah dalam mentaati Allah, konsisten dalam ketaatan, istiqamah dalam ketaatan. Coba sekali, ketika kita ini dalam proses perbaikan kualitas diri kita, ada empat tingkatan minimal. Pertama, tahapan hijrah. Hijrah itu artinya berpindah dari hal-hal yang dilarang Allah kepada yang diperintahkan Allah. Dalam semua hal, pakaian, makanan, akhlak, etika, muamalah, awalnya dilarang Allah, lipulino, lalu tinggalkan, itu namanya hijrah. Di atasnya masuk pada tahapan hamasa, semangat. Semangat nih, di balik sunnah ada kebaikan. Kata ulama yang menjelaskan, as-sunnatus safinatun nur, sunnah itu seperti perahu yang ada manfaat bahan najah. Siapa yang naik selamat, siapa yang menyelisihinya adalah binasa. Jadi sunnah apapun, yang penting sunnah lakukan, yang penting sunnah amalkan, semangat di balik sunnah pasti ada kebaikan. Setelah itu yang ketiga, istiqomah dan sekalian konsisten dalam sunnah itu, tegak di atas sunnah. Dan di atasnya kudwah, teladan. Kita tidak akan bisa menjadi teladan kalau tidak konsisten dalam ketaatan. Jenengan pengen anak-anak yang ada di masjid, kalau jenengan tidak nyontoni di masjid, anak protes. Anak protes kalau orang yang jatuh kawan-kawan. Ibu yang untung yang kawan-kawan, itu jenengan ini. Kalau ini bisa mengajak mengenai sahabat, apa hari ini? Warna itu bukan untuk rumah ini. Terakhir, terakhir yang ketiga, agar kita bisa bersegera menyambut sunnah Rasulullah, pahami bahwa akhir dari semua kelebihan kita dalam ketaatan, akhir dari segala kelemahan kita dalam melaksanakan perintah atau menjalankan adalah surga. Surga, akhirnya surga yang Allah Bapak Ibu, kata Nabi, ala inna sid'atallahi khaliyah, ala inna sid'atallahi jannah. Ketahuilah, perniagaan dengan Allah itu mahal, karena perniagaan dengan Allah balasannya surga, yang nikmatnya itu malah tidak pernah dilihat oleh mata seorang pun, tidak pernah dilihat didengar oleh telinga seorang pun, dan tidak pernah terbentuk dalam hati seorang pun. Karena surga itu mahal, surga itu nikmatnya luar biasa tinggi. Yuk, mari kita balas, kita bayar dengan amal yang sepadan. Lebaran kabeh bayar iwan rapi loncat. Amal itu amal puasa dengan pengen surga yang tinggi. Nyaman kita pantaskan diri kita, dan jatuh itu jauh. Yuk, panaslah dengan surat yang bagus, bacaan Quran, sedekah, zakat, puasa. Ini pantas untuk kita jauh. Jangan sampai jatuh itu jauh perlakuan jahanam. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah dan setiap ketaatan dan dalam keadaan lapar maupun sempit, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan susah maupun senang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan amin. Hamdan yuwafi. Amin. 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 اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أمر بالحق حقا وارزقنا اتباعه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.